Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasain ala umrid dunia wa din Suma salatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Yang berada di dalam negeri Indonesia Maupun yang di luar negeri, baik yang ada negeri Malaysia atau yang negeri Arab Saudi atau yang dari Jepang, Cina dan lain sebagainya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semuanya uh, termasuk orang yang ahli ibadah istiqamah selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, ya. untuk kali ini saya akan nanti akan unboxing, akan mereview atau akan menjelaskan atau apalagi ya mempromosikan eh, ini ada promo sarung original lamiri agak afkir ya tapi sedikit minim ya yang harganya 1,1 dijual 1 juta eh dijual 900 nah, penasaran nanti tak lihatkan kekurangannya apa tapi sebelum itu bisa ini ada pertanyaan terkait orang yang wajib zakat fitrah orang yang wajib zakat fitrah ada yang lahir dan ada yang meninggal. Nah ini. Orang tua yang sudah tua mau meninggal, contoh meninggal memasuki bulan Ramadan ya, dan memasuki bulan Syawal. Contoh meninggal di bulan Ramadan tanggal 29. Meninggal tanggal 29 sudah tua, maka dia itu nggak wajib zakat fitrah. Yang wajib itu kalau 29 masuk habis salat maghrib Nah, habis sholat maghrib meninggal. Dia belum zakat, maka dia wajib zakat fitrah. Ya, karena apa? Karena itu menututi bulan Ramadan dan menututi satu bulan syawal. Itu wajib. Kalau meninggal tanggal 15 bulan Ramadan, ya 29 bulan maghrib, maka tidak wajib zakat fitrah. Yang wajib zakat fitrah itu adalah menututi bulan Ramadan dan memasuki tanggal satu syawal. Habis sholat maghrib dan ternyata dia habis maghrib dia meninggal maka wajib zakat kemudian yang kedua tentang anak ini anak kecil jika anak kecil itu lahir di tanggal 29 Ramadan maka dia wajib zakat fitrah anak kecil yang belum lahir kenapa karena dia itu menutupi bulan Ramadan dan setelahnya masuk ke bulan Syawal jika anak itu lahir pada tanggal 1 Syawal habis sholat maghrib, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia nggak nututi bulan Ramadan. Ini yang terkait dengan kewajiban zakat fitrah. Ya, ada orang yang sebelum meninggal, tadi orang tua itu meninggal, kalau sebelum tanggal 1 Syawal, bulan Maghrib, maka nggak wajib zakat fitrah. Karena wajibnya zakat fitrah itu adalah, zakat fitrah itu wajib mulai terbenamnya matahari, bulan Syawal, tanggal 1 Syawal ya, terbenamnya matahari, yakni ini salat Maghrib. Nah, sampai sebelum pelaksanaan sholat idul fitri itu kewajiban zakat fitrah. Kalau meninggal sebelum itu nggak wajib, atau lahir setelah itu yang nggak wajib. Nah, baik, mirsa ya, itu saja. Kalau lebih jelasnya bisa nanti, kalau nggak paham bisa langsung japri. Baik, pemirsa ya, untuk kali ini saya akan unboxing sarung lamiri original yang harganya Rp 1 juta 100 dijual Rp 900. Karena apa Ustaz? Karena ini dipromosikan karena ada agak rusaknya, afkir minim. Kita jelaskan afkir minimnya seperti apa. Hah? sopo, Nama apa? Ya tunggu bentar lagi. Ini ini saya, ini satu. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa usat ini kok diafkirkan? Begini, saya ini kenapa kok enggak dikembalikan ke pabriknya? Begini, saya dulu beli ini ya, mungkin sebelum bulan Ramadan. Beli ini kedua tuku. Yang pertama dari pabrik lamiri original, yang kedua bukan pabrik, tapi ada orang kedua lah karena memang di pabrik enggak ada dan orang banyak yang minta-minta, minta akhirnya terpaksa kami kulan di dari dari tangan kedua sudah. Terpaksa karena memang nggak ada. Orang minat banyak sekali.nya kami beli dan yaitu itu campur akhirnya yang original eh, yang dari pabrik campur dengan yang dari orang lain akhirnya ini yang dari mana dikembalikan ke pabrik takut salah dikembalikan kepada tangan yang kedua juga takut salah akhirnya sudahlah nggak usah dikembalikan diafkirkan aja dijual murah mana afkirnya ya ini kita lihatkan ya biar paham afkirnya sedikit minim di bawah bukan di tengah ya nah ini tak lihatkan kelihatan bolongnya nanti ya. Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada, nggak ada bolongnya. Yang di sini nanti kelihatan. Hmm. Mana di? Oh ini ya, sedikit ya ketemu ini. Sedikit, sedikit sekali ya, nggak ada lagi. Hanya sedikit ya. Sini pas bawah, nah ini. Mana tadi kelihatan tadi lah ini. Nah, ini sedikit sekali ya biar saya jelaskan bisa ke ketok ya mana HP kamera ya ini biar antum melihat nah ini hmm, ini tak kasih cahaya ini lah ini lah ini ada bolongnya tuh gak, gak jelas dikasih cahaya ini misalnya ini ini bisa tak cahaya HP aja tapi ya ini ini bolongnya hmm. Nah, ini lah ini tok ya, enggak ada lagi, hanya ini saja. Ini saja di bawah bukan di tengah. Ya. Di bawah bukan di tengah ini saja, sedikit ya. Enggak ada lagi, hanya ini saja ya. Hanya ini saja. Dijual 900. Siapa yang cepat dia yang dapat. Enggak bolong lagi, hanya ini saja minim ya, di bawah bukan di tengah. Ya, ini ya enggak terganggu lah salatnya enggak tetap sah kalau digunakan untuk karena ini di bawah di bawah lutut ya. Itu ya sudah bisa jelaskan bisa kami jelaskan itu tentang yang dipromokan yang harganya yang umumnya sekarang 1,1 ini menjadi 900.000 buruan yang cepat dia yang dapat kemudian ada satu ini tarung SGT ya bahwa lamini tertinggi itu adalah tipe SG memang SG masih kosong ya cepat habis di Toko di sarung Surabaya ini ada yang tanya yang bagus Ustadz nomor satu original adanya di toko saudisarung surabaya ini ada SGC ya SGC seperti ini kainnya SGC hmm, seperti ini ya SGC full sutra ya SGC full sutra seperti ini warnanya hijau tinggal satu ya di. tinggal satu dia SGC ini original Hah? oh tinggal dua tinggal dua ini warnanya sama O, warnanya sama ya. Tinggal dua, yang mau seragam monggo ya. Ini super super cepetan, cepetan ya. Apa bukti originalnya ya biar tentu paham. Ini waktu wak originalnya, bukti originalnya seperti ini ya. Kemasannya ada ininya yang kalau original seperti ini. dan ini S90 full sutra ya, S90 full sutra. Tapi sekarang penonton banyak yang meniru dengan yang ini ya barcode seperti ini bisa dituduh sekarang. Tapi insya Allah kalau bisa sarung Surabaya, kalau dikatakan original, insya Allah semoga selalu amanah ya. Insya Allah kalau kami bilang original, original. Kalau kami bilang penenun, ya penenun bukan original ya. Baik, misalnya saya itu saja sebagai perkenalan dari Sari Sarung Surabaya. Jangan lupa subscribe ya channel Sari Sarung Surabaya biar antum tidak ketinggalan informasi-informasinya. Dan kalau ada pertanyaan terkait tentang agama, monggo di, di, komentar atau japri ke saya ya. Baik, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.